Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat-sahabat, kembali berjumpa dengan saya di Bos Pucin Channel, yang akan terus membagikan kabar-kabar terupdate seputar Neng Depok Ayu Ting Ting dan juga si Bobang Tampan Syahir Sik. Sebelum lanjut ke video, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ayu Ting Lisius, dimanapun kalian berada, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Dan semoga hari ini selalu dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa kembali di channelnya Mbak Mimin ya guys, yang akan selalu menayangkan kabar-kabar terbaru seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan dari si cantik Ayu Ting Ting, yang kini bareng Umi Kalsum memberikan sesuatu yang terspesial teruntuk Syahir Sik, yang sudah sekian lama ini jarang diberikan hingga bikin heboh jagat maya. Nah guys, mau tahu selengkapnya, yuk terus simak hanya di channel ini ya. Dan budayakan nonton sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Namun sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya, untuk kalian semua yang baru bergabung ataupun menemukan channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak tertinggal kabar-kabar terbaru dari channel ini seputar Ayu Ting Ting setiap harinya ya. Pada saat FTP terbaru Syahir Sik dipromosikan lewat akun Instagram pribadinya, bentuk dukungan dan support sudah tak diberikan, tapi untuk kali ini bikin fans geleng-geleng. Dengan tingkah dan kelakuan anak sama Umi Kalsum, yang dimana kembali memberikan like dan lop-lop bentuk dukungan untuk si babang ganteng. Yang dan unggahan berikut terciduk dan diperlihatkan akun fans seberikut, hingga menuturkan di kolom captionnya, "Mom I think like to semua kerja mantunya sebagai tanda support kerjanya." Dan Ayu Ting Ting juga like postingan lakinya, Aisyah, yang selalu setia. Lihat kecewa kapur hamil. Dengan bangga dia lihatin kehamilannya pada publik. Begitu kalau orang hamil, kalau emang Rucika hamil, mana tuh fotonya yang beginian, seperti Kareena Kapoor. Mana dia berani tuh karena kagak hamil. Kalau dia hamil beneran, pasti ada acara 7 bulanan atau baby shop. Pasti Rucika pingin posting dengan bangga tuh. Tapi karena nggak hamil makanya nggak ada, dan lihat lain tuh acara bahena atau sindur atau malam bainai oleh calon istri Adil Malik sepupunya Syahir Sik. Kenapa Rucika juga nggak ada tuh hadir acara tersebut? Kalau emang mantunya kenapa nggak kelihatan batang hidungnya? Tapi dokter Iprah ada tuh di situ bersama keluarga lainnya. Dan ini pun Instagram story dokter Iprah. Itu artinya Rucika bukanlah keluarga Sik, tapi cuma teman saja dengan Syahir Sik. Terus kenapa Syahir Sik juga nggak ada di Badarwah Jammu Kashmir India? Dan lantas, unggahan yang bikin semua orang terkejut dan penasaran itu pun yang ditunjukkan Umi Kalsum dan Ayu Ting Ting mengundang reaksi positif dari warganet, hingga memberikan pujian sebesar ini, seperti dengan akun Edi Susanto 55. Mantap en mantul si postingan en video real Bunda Yuli detektif sejati Aisyah. Emang best dengan caption, gamblangnya panjang tapi nyata. Dan nyatanya, ada satu lagi warganet yang berikan komentarnya seperti dengan akun Tiwi Pramugari. Wah pusing ya Ono,
mau jawab apa ya dan habis stok alasannya. Mentok dah jalan terus Mbak Yuli good job. Dan pada akhirnya perlahan semakin keciduk juga. Lantas bagaimana dengan kedekatan Ayu Ting Ting antara Robby Purba? Namun kita serahkan saja semuanya pada sang idola yang akan menjalani semuanya. Siapapun pilihan dan kehendaknya, kita hanya bisa mendukung dan mendoakan yang terbaik saja ya. Oke guys, gimana menurut pendapat kalian semua? Dengan kejadian yang tak terduga ini datang menghampiri keluarga Ayu Ting Ting. Tulis saja pendapat kalian semua di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Sekian dulu informasi dari channel ini. Dan nantikan video-video terupdate selanjutnya. Mbak Mimin undur pamit, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.